sama seperti di surat yang telah kita baca. Mungkin akan saya tambahkan sedikit-sedikit sebagai penambah wawasan. Jadi dalam agama Buddha itu ada empat pasang makhluk suci. Ya, empat pasang makhluk suci. Salah satunya makhluk suci yang pertama adalah Sotapanna. Yang namanya makhluk suci pasti memiliki kualitas batin yang super. Ya, mustika, tiratana, kalau namanya mustika pasti memiliki kualitas yang super, sangat super. Kalau kita akan termasuk umat awam biasa, masih banyak terkontaminasi oleh berbagai kekotoran batin. Tapi bagi Arya Pugala, makhluk suci, kualitas batinnya sudah super. Hanya tercemar sedikit-sedikit, tidak seperti kita lagi yang hanyut oleh kilesa. Jadi saya menjelaskan di sini maksudnya begini. Arya Pugala itu bukan makhluk biasa, makhluk super yang mempunyai kualitas batin yang luhur. Jadi Arya itu luhur. Ya, Pugala itu makhluk. Jadi makhluk yang luhur. Luhur bukan karena fisiknya ganteng, cakep, ya cantik, bukan. Luhur di sini dinilai dari kualitas batin. Nah, dari nilai kualitas batin seseorang yang luhur dengan yang biasa itu berbeda. Ya, dinilai dari kualitas batinnya. Jadi mereka yang kualitas batinnya yang luhur pasti kekotoran batinnya sudah banyak yang terkikis, yang sudah banyak terendapkan. Nah, itu namanya makhluk suci yang luhur, Arya Pugala. Nah, salah satu dari makhluk ini adalah Sotapanna. Memang dalam terjemahan umum kadang-kadang mungkin ada yang kurang pas terjemahannya, karena mungkin ya konteksnya kurang tepat. Misalnya contoh, ada misalnya kata bahasa Bali ini memang sangat beragam. Misalnya bala itu ada dua jenis. Bala itu bisa tergantung konteksnya dan cara membacanya. Ya, kalau bala itu adalah kekuatan, secara luarnya kekuatan. Tapi ada juga bala menjadi sampah. Jadi kalau bacanya lain itu termasuk dia Sotapanna, ya. Sota di sini bukan mengarah pada pandangan apa namanya konteks katanya dengan telinga, misalnya dewa, telinga dewa itu kan disebut telinga dewa. Sota di sini kan bukan maksudnya bukan telinga, alat pendengaran, tapi sota di sini artinya arus. Ya, sota juga ada dua macam. Sota pendengaran, telinga, alat mendengar, itu sota juga. Tapi ada sota juga yang disebut arus. Arus apakah itu? Arus jalan mulia berunsur delapan. Makanya Sotapanna dikatakan ya telah memasuki arus kesucian. Ya, jadi tidak mudah bagi seorang misalnya tiba-tiba mendengar katanya, ya memang semua umat Buddha zaman dulu memang langsung mendengar dari ajaran Sang Buddha, banyak kan secara lisan. Tapi di sini intinya itu sota itu memasuki, jadi bukan karena mendengar. Pasti mendengar, pasti harus ada kontaknya, harus mendengar dulu baru paham. Tidak semua orang mendengar dhamma langsung paham, bisa menembus, tergantung kualitas batin seseorang yang mendengarnya. Tapi mendengar itu bukan sota dari telinga, ya maksudnya bukan sota memasuki arus yang salah, nanti ya harusnya memasuki arus, bukan sota karena mendengar.
Jadi sota di sini sota apanah. Sota apanah terdiri dari pasangan dua suku kata. Sota itu arus, apanah itu memasuki. Jadi kalau dalam bahasa itu apanah samadhi secara umum biasanya kita banyak bercerita tentang apanah samadhi, samadhi. Apa? Apanah samadhi? Apanah samadhi itu mencerap jana. Apanah memasuki, mencerap. Jadi konteksnya di sini memasuki, memasuki arus. Nah, jadi mudah-mudahan konteks ini bisa kita pahami. Ini jadi bahas dari Bante Sariputta yang membahas tentang ini. Jadi penjelasan Bante Sariputta itu begitu. Sotapanna itu memasuki arus. Arusnya apa? Arus jalan mulia berunsur delapan. Sotapanna tadi sudah dijelaskan. Ya. Mereka itu makhluk suci. Nah, dia pasti ada pengembangan batin pada diri seorang makhluk suci. Karena sering melatih dan dikembangkan, nanti akan menjadi kekuatan. Salah satu, misalnya, ada tujuh. Nah, maksudnya di sini, seorang makhluk suci pasti memiliki tujuh kualitas kekayaan batin. Ya, nanti ada kekuatan batin, ada kekayaan batin. Ya. Kekayaan batin ini karena sering dan terampil dilaksanakan, seorang sotapanna pasti memiliki sada yang luar biasa. Sada itu keyakinan. Kita juga sini semua punya keyakinan. Tapi keyakinan kita kualitasnya masih belum maksimal ya. Pasti kita berlindung dari tadi, kita berlindung pada cara buddham, sarananga cami, dhammam, sarananga cami, sanggam, sarananga cami. Dengan kualitas batin, dengan penuh keyakinan, tapi keyakinan kita itu belum terlatih secara maksimal. Ya, kalau terlatih secara maksimal, begitu mendengar satu kata dengan keyakinan yang kualitas yang maksimal, yang kinci samudaya damang, sabandang sirot miroga damang, pasti itu langsung ceng, oh, sotapanna. Karena kalau cerita, kalau bahasa umum, bahasa api, ibarat dipantek sama percikan api, kalau bensin, itu langsung nyamber, teng, mencerah. Tapi kualitas batin kita kan belum, kalau ijarat ya, belum punya daya cerap yang luar biasa. Bisa langsung begitu dengar percikan dhamma, sutta, langsung cereng. Tapi setidak-tidaknya kita kan memahami sedikit walaupun belum mencerah. Ya. Seorang keyakin, sotapanna, keyakinannya luar biasa. Kalau cerita yang bahasa sekarang kan ada sebagian yang istilahnya hanya dikasih apa tiap minggu ada jatah apa, tiap bulan ada jatah, bisa pindah agama. Ya. Fasilitas itu bisa. Kita umat awam seperti kita ini bisa mudah tergeser, tergoyahkan. Akarnya belum kuat. Tapi seorang sotapanna, nah sotapanna ini ada cerita sedikit tentang sotapanna yang berpenyakit kusta, ya, yang digoda sama dewasaka. Ya. Hai, jangan percaya kamu sama samudra. Dhamma itu bohong semua. Kualitas dhamma itu tidak ini. Ya. Kalau kamu mau pindah agama, mau merubah keyakinan, menyatakan bahwa ajaran samudra itu salah, saya akan sembuhkan penyakit kusta kamu. Saya akan beri kekayaan apa yang kamu mau. Ternyata sotapanna ini bilang apa? Dasar. Dasar bodoh. Masa saya, emang saya miskin? Saya memiliki tujuh kekuatan, tujuh kekayaan. Saya tidak mungkin berpindah keyakinan saya walaupun Anda kasih saya banyak harta. Itu seorang sotapanna. Ya. Jadi keyakinannya sudah tidak tergoyahkan. Kenapa bisa tergoyahkan? Karena sudah mengalami langsung. Bukan simsalabim tiba-tiba dicerai langsung teng. Tapi hasil latihan dia itu selama ini memunculkan hasil kualitas yang benar.
hasil dari pengalaman pribadi telah menembus melihat nibbana. Ya, seorang Satapala sudah menembus melihat nibbana. Makanya dia tidak mungkin tergoyahkan lagi. Ya, itu sadar. Jadi kalau kita punya sadar keyakinan kuat, nggak mungkin pindah agama. Ya, sadar. Sampai sadar selanjutnya apa? Sila, kemoralan. Tadi sudah dijelaskan di dalam Ratna Sutta tadi. Seorang Satapana tidak akan melakukan 6 kejahatan berat. Semua kekotoran batin, ucapan berotannya tidak mungkin disembunyikan. Jadi dia sudah memantau semua, terkendali, ya, terpantau, terkendali, terkuasai. Jadi seorang Satapana, ya, silanya murni. Ya, mungkin ada sedikit yang masih ada tingkat kesucian masing-masing, tapi silanya sudah murni, sudah istilahnya sudah secara natural, bukan dibuat-buat dengan ini. Jadi Satapana tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan fatal hingga melakukan aku salah berupa kama yang menyebabkan mereka terlahir di alam Allah yang empat. Tidak mungkin lagi kekuatan sila yang Satapana. Habis kesalahan apa? Tadi sadar, sudah sila. Jaga selanjutnya. Jaga kedermawanan. Seorang Satapana itu sangat dermawan. Luar biasa. Di mana dia menemukan misalnya ada orang kesusahan. Di mana misalnya ada misalnya orang-orang kena musibah. Di mana misalnya mereka yang masih membutuhkan, walaupun istilahnya hartanya pas-pasan, itu akan dikeluarkan. Seperti contohnya anak tapi nikah, saking mendorong, mendukung Arya itu keluarga sangga dan para samudra dan para sangga, hartanya sampai habis, sampai kekurangan harta. Dewa bilang, udahlah, kamu harta kau udah habis. Gara-gara berdana begini, dewanya diusir. Ya, diusir, dasar kamu dewa bodoh. Kenapa? Dia sudah mengalami apa Satapana itu. Ya, tidak mungkin lagi. Dia seorang dermawan, dia begitu ada sesuatu langsung bantu. Dia akan turun tangan. Tidak mungkin kikir lagi. Satapana. Yaitu Satapana sangat dermawan. Sada, sila, caga. Selanjutnya Sutta. Sutta itu banyak pengetahuan. Ya, banyak pengetahuan. Seorang Satapana pergaulannya dengan banyak, dengan orang-orang yang murni, yang kualitas batinnya murni Satapana. Dia tidak mungkin lagi bergaul dengan orang yang istilahnya yang itu ya masih banyak kilesanya. Dia akan bergaul, mendengar dhamma dari orang-orang yang sudah murni batinnya, dhamma yang murni, ajaran yang murni. Ya, jadi sehingga dia banyak pengetahuan. Jadi Sutta di sini dia mempunyai banyak pengetahuan. Dia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang mengarah kesucian, mana yang tidak mengarah kesucian. Dia tahu mana maga amaga, kalau bahasa di itunya. Maga itu jalan yang menuju kesucian. Amaga bukan jalan. Persis dia tahu persis karena sudah mengalami langsung. Jadi dia punya kualitas batin yang begitu. Hanya mereka yang punya kualitas batin begini, memahami dhamma yang benar, dhamma sejati, merenungkan, terus mempraktekkan. Ya, dia harus selalu dia yoniso manasikara, selalu mengarah dhamma yang benar. Dia menganalisa, begitu dia kontak dengan objek, begitu muncul kilesa dalam dirinya, pasti dicegah. Kilesa yang muncul, cegah. Yang sudah ada, dipadamkan. Begitu dia kontak dengan objek apapun,
yang membuat batinnya hal-hal positif berkembang, alu-alu sama berkembang, dikembangkan terus. Hal-hal positif yang sudah ada, yang telah dimiliki, terus dikembangkan dan dipertahankan. Itu sotapana. Karena dia suta berpengetahuan luas, bergaul dengan para bijaksana. Ini suta. Ya. Sada, sila, caga, suta, dan hiri dan kotapa. Seorang sotapana pasti memiliki rasa hiri, malu kalau sampai tercemar batinnya. Tercela oleh para bijaksana. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Ya, sotapana. Dia punya hiri, merasa malu kalau sampai dia sudah melatih begitu luhur sampai dicela. Tidak mungkin lagi. Kualitas sotapana. Ya. Dan dia memahami apa akibatnya? Hiri, otapa. Otapa itu dia memahami akibat dari apa yang dilakukan. Karma baik atau buruk yang dilakukan. Dan terutama di sini karma buruk. Semua karma punya akibat. Nah, jadi disebut karma buruknya. Kalau seseorang melakukan karma buruk, ya, dengan pemulauan bersama, akibatnya itu kan fatal. Di sekarang misalnya sekarang dia membohong orang, dia menipu orang, di sini hidupnya dan sekarang aja sudah dia tidak dipercaya oleh orang. Ya, banyak orang menghindar kalau ketemu sama orang penipu pembohong pasti benar. Lain kali deh, ya, langsung tidak akan dicegah. Nah, begitu juga sotapana, dia tahu bahaya dari kilesa, bahaya dari kekuatan batin ini. Dia akan mencegah, dia tahu kualitas batin yang buruk ini akan membuat dia menderita. Dia tahu persis hal itu. Sehingga karena hiri, otapa, sila berpadu ini, ya, paduan dari perbenisti tadi, ya, tadi udah 6 ya. Sada, sila, suta, ya, caga, hiri, otapa. Dia akan terbebas dari 4 alam yang mendirikan tadi. Pikiran, ucapan, perbuatannya semua terkendali, terkontrol. Itu. Tidak mungkin dia terjebak dalam apa yang akan lagi. Karena kualitas batin begitu. Karena dia sudah mengalami. Tidak mungkin dia sotapana disogok, dirayu. Atau dia akan bisa lagi. Tak tergoyahkan. Punya keyakinan yang tak tergoyahkan. Sotapana. Dan dia punya nilai yang begitu luhur. Ya, makanya kalau kita mendengar dhamma dengan penuh perenungan, ya, tidak semua orang mendengar dhamma dengan perenungan itu langsung nyamber lalu cereng, oh gitu. Cereng itu apa? Ada perubahan kualitas batin dari objek yang biasa menjadi objek lokutara. Sotapana itu objeknya seperti kita biasa cari cuan. Ya kan, cari hopeng, ya kan, cari rezeki, itu objek kita biasa duniawi. Siapa tahu meninggal di terakhir di surga, siapa tahu itunya, ya, itu kualitas batin kita, pikiran kita dalam keadaan sehari-hari bisa berbuat baik, bisa kaya, bisa panjang umur, bisa sehat, itu duniawi. Tapi kalau sotapana dia udah keluar utara, bagaimana supaya terbebas? Ya, kualitas batin seorang tapana yang sudah mengalami, dia telah melalui 7 tingkat pemurnian batin, dia telah menembus 16 nyana walaupun ya baru maga pertama, so maga pala yang pertama. Nah, kalau ini harus dialami oleh makhluk suci yang sudah mengembangkan kualitas batinnya, walaupun dia baru makhluk suci tingkat pertama, tidak tergoyahkan terhadap budaya Baracaka. Terus selanjutnya, yang kita lanjut cerita tentang kekayaan yang ketiga, panya. Panya itu kebijaksanaan. Panya itu kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan seorang sotapana, karena dia sudah menembus
ya, 7 tingkat pemulihan batin, dia telah menembus 16 nyana, dia sudah tahu persis semua yang berkondisi baik nama dan rupa, semua fenomena yang sangkara ini dicengkeram oleh tilakana. Anicca dukkha anatta. Dia tidak mungkin menggenggam cakra keras seperti kita. Aduh, gua rangkul hati, apa namanya, kita rangkul deh, kita cengkramin deh biar seitunya, supaya jangan berubah, supaya jadi bertahan. Sudah tidak mungkin sama teman-teman. Dia sudah melihat proses alamnya dari yang berkondisi ini. Dia tidak mungkin mencengkram erat-erat apa yang sudah dimiliki. Makanya tadi, misalnya sotapana, anatta buddhika, hartanya berlimpah. Kalau kita pergi ke India, pernah lihat gedung hartanya, gudang hartanya anatta buddhika. Dalam sekali itu harta mungkin tidak mungkin emas kalau itu ada di situ ya, emas perak semua. Hartanya dikuras sampai habis, dibagikan kepada sangha, kepada ini, ya, kepada sangha. Sampai habis, tapi dewa, ada dewa penjaga pintunya bilang, dasar itu jangan berdagang lagi deh, udah harta, udah miskin. Diomelin itu, dewa pintunya, dewa penjaga rumahnya. Ya, itu sotapana. Keyakinannya dia mungkin berubah. Dia tidak akan mencengkeram semua yang sifatnya yang berkondisi. Jadi, kalau kita bicara tentang sotapana, kita harus paham dulu, ya. Kualitas seseorang yang sudah mempunyai 7 kekayaan batin, kualitas batin ini, bagi mereka lah yang pantas disebut sarwana. Bagi mereka lah yang istilahnya begitu dengan satu sutta, satu apa, dia nyamber gitu, langsung bisa cereng. Oh begini, cereng itu berarti ada pengolahan batin dalam batinnya. Dia akan menembus 7 tingkat pemulihan, 16 nyana di situ, baru dia melihat, oh, baru dimamatakan, memutuskan 3 belenggu. Ya, memang kadang-kadang ada cerita-cerita terjual, wah, dia mau sudah ngalami di mana sejenak. Banyak ya, di pasaran sekaca, ah, mereka mau udah mengalami di mana sejenak. Yang bisa mengalami nibbana sejenak itu hanya para sotapana, minimal itu Arya Buddha sotapana, karena dia menguasai pala sama pati, sotapana pala sama pati, seperti orang memasuki jana, dia bisa menjerat pencerapan kesuciannya karena sudah diraih, seperti orang sudah meraih jana-jana, jana satu dia benar duduk ya, masuki jana satu, bertahan di dalam jana satu. Begitu, sotapana ya, dan dalam ini dia mencerap dalam pala samapati sotapana. Hanya sotapana yang bisa mengalami ini, minimal sotapana, dan 3 yang di lainnya. Jadi kalau ini, jadi kita ya, harusnya kita belajar seperti yang paling aman itu belajar sampai menembus sotapana. Jadi aman, terhindar dari apa yang 4, tidak akan keluar dari jalur. Maksimal 7 kali bolak-balik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ternyata sotapana itu bukan barang apa recehan. Ada orang menganggap sama sotapana itu wah, barang yang sepele. Mereka tidak benar itu memahami kualitas apa yang dikembangkan. Nah, setelah kualitas ini dikembangkan, dia akan menjadi kekuatan. Ya, dari sada keyakinan, sadanya menjadi keterampilan, menjadi kekuatan. Jadi sada bala, terus semua menjadi bala. Salah satu yang terkenal panca bala. Karena sudah sering diterampil, dikembangkan, dia akan nanti menjadi satu kekuatan. Misalnya, kalau indra ini kan pancindria. Kekuatan dari sada, wirya, sati, samadhi, dan panya.
Tapi kalau sudah dikembangkan, dia akan menjadi power, menjadi sadabala. Makanya sada, sila, samadhi, panya, itu pancabala. Jadi mereka yang makhluk suci itu udah mengarah ke sana. Ada keterampilan, ada kekuatan. Pancabala itu kekuatannya. Latihannya itu pancindria. Makhluk-makhluk suci mengarah ke sana. Terus, mereka punya sati samajanya. Yogi Soma Manasikara setiap saat. Seperti dalam Saptabhujangga. Karena sering terampil, dikembangkan akan menjadi kekuatan. Sati, Dhammawicayo, Wirya, Piti, Pasali, Samadhi, dan UPK. Menjadi kekuatan dalam diri mereka. Bukan esek-esek, makhluk esek-esek. Tiba-tiba dengar orang suci, dia harus mengembangkan kualitas batin sampai begitu. Setiap saat begitu kontak dengan objek inderanya, Yogi Somana sekarang muncul. Sati Samadhi-nya muncul di sana. Dan dia muncul lagi di Vipassana. Di sana ada pengamatan langsung ke sana. Dia akan tidak terjebak, dia mulai tidak terjebak, tidak hanyut seperti kita. Kalau kita kan hanyut, karena dia maksimal dia hanya 7 kali, pikirannya sudah Yogi Somana sekarang. Sudah sepenuh sati sambajanya. Dia selalu setiap saat Vipassana. Vipassana di sini maksudnya begini, maksudnya jadi bukan harus duduk Vipassana itu ya, harus duduk penuh konsentrasi kayak kita baru belajar. Tapi karena mereka yang sudah membatinnya sudah lihai, sudah terampil dan lincah, setiap indera kontak dengan objek itu akan muncul Vipassana juga, ya. Maksudnya begini, kita contoh yang lihat-lihatlah, dengar-dengarlah, siapa? Pertapa? Bahiya. Sambudaya bilang itu, kalau Anda mendengar, itu anggaplah hanya sebuah pengalaman mendengar. Bila Anda melihat, itu hanya sebuah pengalaman melihat. Bila Anda membaui, itu hanya sekedar pengalaman membaui. Tidak membuat Anda hanyut. Tidak ada aku di sana, tidak aku di sini, tidak ada di antaranya. Ini sama juga dengan Sang Buddha membawakan kepada Menteri Santati. Itu Vipassana semua. Menteri Santati apa yang diajar Sang Buddha? Hanya 3 baris syair. Bersihkan yang lampau. Kosongannya akan datang. Ya. Jangan genggam yang sekarang. Kita kontak setiap saat dengan objek-objek itu karena apa? Tanaman kita yang lampau di para karma. Kalau kita tidak merespon, hanya sebagai kontak saja, Vipassana hanya sebagai kontak saja, sebagai pendengar, pengamat yang bijaksana, dengan kebiasaan memahami, ini hanya vipaka. Dia tidak merespon. Makanya tidak membuat karma yang baru. Yang lama mengalir dan akan habis. Kalau dia mengalir terus, lama-lama habis. Yang baru dia tidak mengisi, tidak merespon. Dia tidak merespon bukan karena dia PA, bahasa kasarnya. Karena dia memahami, ini bahan bakar yang membuat saya berlanjut. Makanya dia mengontrolkan yang akan datang juga dikosongkan. Dan apa yang dialami sekarang tidak digenggam. Dia tidak akan menggenggam. Nah itu kualitas makhluk-makhluk suci. Makanya kalau yang lampau sudah bersih, yang masa depan tidak ada apa, kama-kama dipakai kama buruk lagi, yang sekarang tidak ditanam lagi, tidak dipegang, maka mereka tidak menanam kama yang baru, ya bukan tidak ada kelahiran selanjutnya. Mereka jadi pada lahat. Menteri Santati hanya begitu. Bersihkan yang lampau, kosongannya yang bersihkan yang itu yang sudah ada, kosongan yang lampau, ya. Jangan dengar yang sekarang. Langsung menjadi arahat. Kualitas batin mereka itu begitu karena saking terampilnya.
Jadi mereka itu sangat terampil dalam hal ya vipassana. Jadi situ itu vipassana. Jadi pengamatan yang telah disebut kesadaran pasif. Kalau kita meditasi kesadarannya aktif. Apalagi yang baru belajar. Ya, kalau kita duduk di sana perhatian nafas atau tadi belajar itu metta bhavana, cinta kasih. Baru ngomong semoga berbahagia, semoga al dasar dia itu nggak mau lah ketemu yang ini, saya juga sebel, nggak ngapain lah doain dia. Bisa muncul itu merembet itu panjang terus doain orang itu sebelah. Bisa muncul kelesa itu muncul, tapi bagi mereka yang udah dia tidak merespon, tidak memberi, tapi dia memahami ada kilesa yang muncul, ada yang muncul ini dia pahami, di stop karena dia sudah mengerti, dia tidak ada menanam yang baru. Mereka tidak menanam yang baru lagi. Arya Pugala itu tidak menanam yang baru lagi arahat itu. Makanya tidak ada kelahiran kembali. Itu tingkat kualitas batin keterampilan mereka karena dilatih terus menerus. Orang yang sudah terlatih dikembangkan baru mereka begitu dengar ceng, nembus. Kalau kita dengar sutta, dengan membaca sutta, dengan ceramah bantai banyak, pasti gitu-gitu aja, ya masih belum bisa mencereng. Tapi sedikit banyaknya pasti ada seharusnya begini, walaupun lambat kita pelan-pelan akan mengarah ke sana. Itu kualitas sotapanna. Sotapanna memotong 3 belenggu. Ya, setelah dia menembus itu ada melalui magathala. Tidak mungkin ya, tiba-tiba orang misalnya orang suci itu dia ada proses ya. Proses batin yang jarang disebut, jarang diajarin, jarang dibahas gitu maksudnya. Ya, ada proses. Tapi orang simpelnya udah asal dengar langsung sotapanna udah tidak, dia mau punya proses. Nah, makhluk suci sila wisudi, cita wisudi, diti wisudi, kangkara wisudi dan terus itu wisudi ada 7 tingkat. Pertama dari sila wisudi, ya sila wisudi itu mulai dari para bibit, dia maksudnya seorang makhluk suci itu dia sudah berlatih itu minimal ya, sotapanna biasa itu minimal lebih kurang 100.000 kata latihannya. Bukan baru sekarang baru bertekad. Dia sudah berlatih selama 100.000 kata kurang sedikit. Sekarang udah mau cerengnya ini udah tinggal 100.000 kata penuh. Jadi gak tiba-tiba latihannya sangat lama sekali. Akhirnya muncullah sila wisudi. Makanya mereka yang moral dalam baik, terkendali, lebih mudah untuk mencerap jana, lebih mudah konsentrasi, lebih mudah untuk menjadi makhluk suci. Sila wisudi, moralnya terkendali. Citta wisudi pikirannya. Begitu dia mengarahkan pada objek, kilesa tidak muncul. Kamaraga, biapada, tirabina, vijitica, ya, semua itu. Tidak muncul, pancani marana itu tidak muncul. Begitu dia menaruh objek, dia konsentrasi, dia memegang objek dan kuat, teguh, kuat, tidak tergoyahkan. Itu cita wisudi. Tidak kayak kita tadi, kalau udah lepas, aduh, nafas, lagi perhatian nafas, jadi nafas sama, tiba-tiba nyelonong. Kalau menolong itu bahasa itu ya, bahasa kebikuannya, papanca. Tadi saya ke sini, ngerembek sini, saya mau beli apa, baru ini. Ini apa? Ngerembet. Kita juga, nafasnya ini kenapa ya panjang pendek ini sebelang gitu. Jadi kita memuji itu apa saja, itu papanca namanya. Jadi ngerembet, nyelote. Kalau kita kan meditasi nyelote, kita di komentator. Kita amatin komentar. Tapi yang tadi, lihat-lihatlah, dengar-dengarlah, bersihkan yang apa, kosongkan yang gak datang, jangan gemesan, hanya sebagai pengamat yang bijak.
Kalau hanya nama, apa mau pendek, mau panjang, mau berhenti, hanya diamati. Pengamat yang bijak itu wipasana. Kalau kita jadi komentator yang baru berhenti, kita di situ. Jadi kita setidak-tidaknya kita jangan bikin karma baru saat bermeditasi. Setidak-tidaknya kita mengurangi karma yang baru. Intinya di situ. Nanti sudah terampil, selanjutnya kita tidak membuat karma lagi. Baik atau buruk. Ya kalau karma baik, ya terakhirlah bahagia. Karma buruk, ya dalam menderita. Tapi baik atau buruk yang kita lakukan, kita kembangkan sekarang, tetap duka karena lahir lagi. Lahir di alam rupa Brahma, arupa Brahma, di surga, itu duka. Ahli-ahli jana misalnya, cerita contohnya, Bante Dewa Data. Apa yang terjadi dengan Bante Dewa Data? Ahli jana. Di bidangnya kuat, bisa ini, bisa rubah wujud, bisa apa, bisa ini, baca pikiran, bisa ini. Karena terjebak oleh kelesa nafsu, ya langsung turun ke bayang empat. Itu. Memang, kekuatan kesaktian kalau dikembangkan itu menjadi kekuatan sarana untuk mengembangkan kualitas wajib untuk mencapai tingkat ekosian. Tapi kalau dia terjebak oleh kelesa, dia menyalahgunakan kekuatan itu, dia akan terjebak di alam bayang empat. Karena dia bukan makhluk suci. Tapi dia makhluk sakti. Yang sakti dengan suci berbeda. Kalau suci tidak akan merosot, kalau sakti bisa nyungsep. Jadi target Pak kita dalam Agama Buddha bukan kesaktian, tapi kesucian. Nah, Sotapanna telah memotong 3 belenggu. Sakaya Ditti. Sotapanna karena sudah menepus 7 penunian dan 16 nyana, dia sudah melihat semua fenomena ya yang berkondisi nama rupa yang ada dalam dirinya dan di luar dirinya, semua dicengkeram oleh tingkatannya, muncul padang tidak memuaskan. Makanya dia tidak percaya lagi misalnya ada roh, ada inti yang kekal. Pancakanda itu semuanya berurai berlangsung padang. Perasaan berubah, pikiran berubah, percakapan berubah, kesadaran berubah, objeknya berubah, kesadarannya berubah, perasaannya berubah. Tidak ada satupun yang bisa bertahan di sana dalam pancakanda itu, nama rupa itu. Makanya seorang Sotapanna sudah melihat tidak ada inti di dalamnya. Sakaya Ditti putus. Vicikicca, belenggu kedua. Vicikicca, seorang Sotapanna tidak akan ragu-ragu lagi terhadap Tiratana. Tadi sudah membaca ya suta tentang Tiratana. Ya. Kita sudah menyatakan keyakinan kita terhadap kita membaca Timusati, Pudang, apa? Penurunan pada Samudra. Ya, Buddha Musati. Apa Buddha Nusati? Tadi perunangnya Iti Piso Bagawa Arahang Sama Samudro Wija Carana gitu tuh sih deh. Dia sudah murni yakin 100%. Berarti seorang Sama Samudra itu sudah menembus apa yang dia rasakan sekarang. Dia sudah mengalaminya. Kualitas batin seorang Sama Samudra itu yang sudah mengalami di mana penuh itu dia sudah mengalami walaupun dia belum maksimal. Dia tidak itu lagi. Dia sudah yakin dengan 9 kualitas Buddha, 96 kualitas Dharma, 9 kualitas Sangha, 969. Dia yakin persis karena sudah mengetahui praktek yang dilakukan ini membuat itu ya. Memang apa yang diajarkan Samudra ini membuat dia mengarah ke sana dan sudah dialami walaupun belum maksimal. Dia tidak akan ragu-ragu lagi dengan Buddha, Dhamma dan Sangha, ajaran Samudra. Dia sudah mengalami Paticcasamuppada. Menembus Paticcasamuppada. Paticcasamuppada ada yang aktif, ada yang pasif.
ya, yang aktif membuat kita duka terus berlangsung. Yang pasif itu membuat duka terhenti. Dia sudah mengalami, walaupun baru memotong 3 belenggu. 969 tadi kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha itu dia sudah merasakan, oh hasilnya. Ya, apa yang diajarkan sang Buddha itu benar, tidak dibohongin misalnya, karena mengalami langsung. Kalau kita masih ada ragu-ragu ya, apa benar, itu masih muncul. Dan Sakya Diti, Vijigija, dan Sila Bata Paramasa. Sila Bata Paramasa. Sila dan Wata. Sila itu bagus, Wata itu latihan, Sila itu kemoralan. Kalau kita menjalankan Sila, melatih Sila itu bagus. Hanya jangan terjebak. Sila Wata itu karena terjebak. Memang kalau zaman dulu mereka berlatih ada pandangan-pandangan salah di zaman Sang Buddha. Ceritanya begini, misalnya ada orang kelompok pandangan hanya dengan dipercik, hanya dengan mandi di air sungai Gangga, nanti kedesanya bersih, bisa menembus kesucian. Itu ada pandangan itu sampai sekarang di sungai Gangga, kalau lagi musim itu mandi rame-rame masih ada. Ada juga di antara mereka yang bercerita tentang berpandangan bahwa tubuh ini harus disiksa, penyiksaan diri. Ada yang pertapa tertentu harus mencambuk ini ya, badannya dilukai ini. Kenapa? Supaya terbebas dari kelahiran. Kalau udah misalnya, kalau istilahnya kalau udah dicambuk, disiksa, dia akan kapok, dia nggak mau lahir lagi. Aneh, pandangan begitu. Ada juga yang berpandangan, ini kita terjadi begini karena karma-karma buruk kita yang berbuah. Jadi supaya jangan karma buruknya tidak berbuah, dia berlatih dulu supaya menjadi anjing, menjadi sapi, supaya karma buruknya habis. Mereka berlatih tapi dengan pandangan yang salah. Berlatih jadi anjing, akhirnya jadi anjing beneran. Terakhir berlatih jadi sapi beneran, akhirnya lahir dari keluarga sapi itu beneran. Itu pandangan salah. Nah, yang disediakan silawata para masa ini ada kelompok tertentu dari diri dari ini berlatih sila baik. Berlatih sila itu baik. Lima kemoral harus jalani. 8 sila, apalagi 227. Hanya di antara yang lima yang ini kualitas batinnya karena belum itu, ya belum maksimal kebijaksanaannya, dia punya pandangan salah. Kalau dia berlatih sila, melihat orang lain ada yang membunuh, ada melanggar sila, marah-marah kepada orang lainnya, dia bukan menahan diri, dia ingin supaya orang lain seperti dia, memaksa kehendak. Nah itu, ini yang sila bata. Jadi memaksa kehendak menjengkeram, jadi semua orang harus seperti itu sebenarnya. Yang menjalankan 8 sila juga begitu. Setelah siang hari, semua orang tidak boleh makan, restoran harus tutup. Kalau dia melakukan satu ritual, orang lain tidak boleh mengganggu. Yang berlatih siapa? Ya kan, yang menjalankan 8 sila nggak makan setengah-tengah hari, siapa? Dia yang berlatih, tapi orang lain nggak boleh buka restoran, nggak boleh. Itu hal itu sama sekarang di sini yang bisa terjadi di antara kita juga, ya. Jadi sebenarnya kalau berlatih sila itu sebenarnya bagus, kemauan itu bagus. Hanya jangan dilekati, memaksa kehendak kepada yang lain. Itu intinya. Jadi silawata itu begitu, silawata para masa. Berlatih sesuatu yang baik, tapi melekat. Nah itu dhamma, sebenarnya dhamma itu hanya sebagai rakit. Ya, Sang Buddha mengajarkan dhamma itu ibarat rakit.
Kita boleh menggunakan rakit untuk menyeberang, tapi ini hanya untuk menyeberang saja. Jangan dipanggul-panggul, lepas kalau sudah beres, sudah selesai. Begitu tidaklah, jangan kita lekati. Tapi ini sangat dibutuhkan bagi pemula sebagai acuan, tapi bukan untuk dilekati. Selama dhamma itu dipakai sebagai untuk pengembang batin, itu sebagai target. Kalau sudah mencapai target, ya udah dilepas. Ya, itu dhamma tentang seorang cerita tentang sotapanna. Sotapanna itu punya kualitas batin yang luhur, Arya Bugala. Sota itu adalah arus, ya. Pana, apana itu memasuki, apana samadhi, mencerap jana, memasuki jana. Ya, apana di sini arus-arus dari jalan mulia Guru Sugapa. Seorang sotapana pasti selalu berada di jalan mulia Guru Sugapa. Apa jalan mulia Guru Sugapa? Pikirannya, pandangannya benar. Karena dia berpandangan. Ya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang membawa ke penderitaan, ada yang membawa kebebasan. Kalau pandangannya sudah benar, dia memahami empat keberan mulia, ya, duka sebab duka terbentuknya duka, dia sebabnya tiga tahap dalam segi pandangannya, itu pandangan benar. Pikirannya jadi benar, pikirannya tidak melekat lagi pada kilesa, loba dosa moha. Ucapan perbuatan mata pencahayaannya menjadi benar. Jadi dia tidak diikat lagi. Daya upayanya dia benar. Setiap dia kontak dengan objek, yoniso manasikara sudah muncul. Min-min plus-plus. Yang kotor-kotor dicegah yang belum masuk. Yang sudah masuk dipotong, dihancurkan. Yang baik-baik, yang positif, yang belum dikembangkan, dikembangkan. Positif yang sudah ada, dikembangkan, dipertahankan. Nah itu. Terus karena seseorang melakukan hal-hal yang begini, maka dia mudah, ya, dia bisa mengamati ya, perhatian menjadi benar, mengamati semua fenomena itu dicengkeram oleh tilakana, dia tidak akan melekat semuanya, dan dia akan mudah terkonsentrasi, jadi bisa melihat semuanya dengan tenang, konsentrasinya terpusat. Jalan mulia Guru Sugapa ini terus dikembangkan sampai nanti dia menembus Arya Bugala tingkat keempat. Ya, pasangan katanya ada empat pasang makhluk suci, Sotapanna, Satagami, Anagami, dan Arahat. Ya, jadi begitu. Jadi sampai Arahat. Sampai begitu sampai Arahat, rakit itu dilepas. Hanya sebagai rakit, tidak dipegang erat-erat. Di soal arahat, karena sudah sampai ke tujuan, rakitnya dilepas. Ya, saya rasa begitu. Jadi seorang kualitas seorang Arya Bugala itu sangat luhur. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Semoga semuanya bisa berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum.